Okey, itu dia. Secara santai dipersembahkan oleh tim RTM, tetapi mesejnya sampai, itu yang penting, itu tunai. Okey, jom kita masuk perkara yang agak serius juga. Nak bagi maklumat yang banyak kepada para penonton. Baik. Dan topik kita akan bincangkan ialah tentang pemandu mabuk mengancam nyawa. Dan bersama kita pada pagi ini, bersama Datuk Nazim Johan, yang merupakan ketua aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dan juga Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, ketua penolong pengarah penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman PDRM. Baik, terima kasih keduanya. Lama tak jumpa. Tuluk. Datuk, bila cakap lama tak jumpa, dah tak jemput. Baik, isu pemandu mabuk. Mungkin ya, dia jadi bermusim. Datuk dan juga doktor. Siapa nak start dulu ni? Sebab bagi guru ni pun start dulu. Macam mana isu macam ni? Sebab kadang-kadang viral, kita nak sentuh lebih-lebih, orang kata sensitif. So, senario kes pemandu mabuk di Malaysia ni. Okay, terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Yang tidak jemu-jemu. Perjuangkan pengguna jalan raya sebenarnya. Betul. Pagi ni saya bersama dengan orang yang hebat-hebat ni. Datuk Nazim, Budi. Orang kampung saya. Saya pun. Orang kampung saya. Dandan orang kampung. Demalah ni tidak serupa mula. Tak serupa kampung ni. Okey, isunya. Di selain isu mabuk, pemandu Malaysia ni, dia bukan cakap pemandu mabuk. Ya. Pemandu mabuk menggunakan handphone, SMS. Sebenarnya itu ialah gejala-gejala yang membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Betul. Sebab itu kalau dilihat dalam perspektif yang luas sebenarnya, kalau isu-isu viral itu sebenarnya memang berlaku. Memang ada kes-kes yang melibatkan pemandu mabuk. Akhirnya berlaku kemalangan. Kalau saya nak kongsikan pada 6 hari bulan 2 yang baru ini, pada pukul 3.30 pagi, bagaimana pemandu yang saya katakan mabuk, telah melanggar petugas kita di lapangan di kawasan Kelang. Itu kita kongsikan. Nasib baik tak ada kematian. Nasib baik tak ada kematian. Hanya melibatkan sedikit cedera. Saya nak kongsikan, kalau orang cakap polis ni buat kerja tak ikut SOP, kalau dilihat video itu, kita telah meletakkan SOP, standard operation dia, pada tahap yang utama, meletakkan kon, membuka lampu hazard light. Memaknanya kalau pengguna jalan raya tu tidak dalam keadaan mabuk ataupun dipengaruhi oleh alkohol dan dadah, dia tidak akan melanggar petugas kita di lapangan. Betul. Kan? Ini yang isunya kan. So kita terima kasihlah kepada pemviral. Sebab dalam masa yang sama itu kena charge tak itu? Dia sebenarnya kita charge di bawah Seksyen 42, memandu dalam keadaan melulu dan berbahaya. Tapi persepsi masyarakat lah, itu mabuk. Mabuk sebenarnya? Bukan mabuk. Dia tidak mencapai had yang dibenarkan oleh undang-undang untuk diambil tindakan di bawah Seksyen 44 dan ataupun 45. Mabuk dia ada tahap. Dia ada limitasi tahap. Dia, tahap dia. Had ni kan. Okay. Macam itu kalau saya dapat kongsikan Datuk Budi Budi. Sebenarnya begini, mudah saja kan. Kepekatan alkohol tu dia bergantung kepada individu. Ada yang kena tiga dozen pun masih steady. Ada yang satu gelas pun dah terhuyung-hayang. Macam saya contoh. Tapi bukan kena mabuk lah. Contoh saya kan, saya tidak pernah merokok dan saya tidak mementingkan kesihatan tahap pertama kan. Saya tak pernah merokok dan sepanjang hayat saya sampai hari ini. Tetapi kalau saya duduk dekat dengan orang yang merokok, hanya dengan bau tu, hanya dengan asap tu, saya kena migrain. Sampai tahap itu. Saya migrain. Tu saya nak bawakan kes yang sama ni kepada kumpulan analoginya lah. Kepada pemandu yang menggunakan alkohol begitu juga. Ada yang mengambil sedikit satu gelas dah mabuk. Ada yang mengambil satu dozen tak mabuk. Tapi faktanya ialah dia ada limitasi dia tu. Budi. Ada limitasinya begitu kan. Maknanya kalau tidak melepasi itu, tidak boleh diambil tindakan di bawah memandu di bawah pengaruh alkohol hingga menyebabkan kematian ataupun cedera yang berlaku di Jalan Kebun. Masyarakat mempertikaikan polis. Apa hal polis? Mabuk tapi tak ambil tindakan di bawah 44. Kenapa? Adakah berlaku hengki-pengki di sebaliknya? Itu yang persepsi. Yang mesti dibetulkan bahawa kita memang tidak bertolak ansur pada isu-isu begini. Baik, Datuk Nazim, macam baru-baru ini Kabinet telah bersetuju untuk memindah undang-undang sedia ada di mana kalau kesalahan kenderaan dalam keadaan mabuk, pengaruh dalam dadah serta memandu secara berbahaya, dan kajian akan dilakukan dan akan diperbentangkan sekali lagi di sesi parlimen seterusnya. Apa pendapat Datuk mengenai ini? Ya, sebenarnya macam Doktor sebut tadi, dia tahap berbeza.
maknanya undang-undang tu perlu dilihat daripada perspektif yang lain. Contohnya, kalau ada je dadah, ada dadah pula. Ada mabuk je. Pasal satu cakap ni gagap-gagap. Pasal saya sebenarnya jarang. Jadi bila kalau ditangkap, maknanya kita harapkan undang-undang itu boleh diubah supaya dipindah supaya boleh di-charge di bawah mabuk. Pasal kalau tidak, mungkin minum 3 botol pun okey. Ada setengah tu minum sikit pun mabuk lebih daripada yang diminum. Jadi ini yang kita harapkan dapat diubah supaya polis ambil tindakan. Pasal kalau ikut undang-undang sekarang mungkin tak cukup lah. Tak cukup yang tu dah langgar orang. Jadi dia mungkin tak boleh minum. Jadi kita kena menyelamatkan orang ramai. Kalau undang-undang itu tidak diubah untuk melindungi pengguna, jadi kita terdedah lah. Tak pasal-pasal yang petugas lah, yang cedera lah, yang mati. Dan kita tengok terlalu ramai. Jadi ini yang kita kena buat sesuatu, yang kita NGO-NGO ni amat rasa terkesan. Pasal sebenarnya kadang-kadang kita dah bawa elok. Dah berhati-hati dah, tak pasal-pasal kena. Jadi pengalaman Datuk, yang okey. Saya dulu saya tengok saya turun Jalan Bangsa ni, ini dah 20 tahun lebih lah. Saya turun daripada Jalan Makruf tu turun nak pergi ke Bukit Damansara. Dah elok tengah malam dalam pukul 1 lebih. Jadi kita bawa kereta hijau kan. Hijau tekan, bukanlah tekan, maknanya pasal takut tunggu merah nanti kan. Tapi dalam hati tertik, tengok dulu. Tengok, memang kalau saya tak break lah masa tu, tak berhati-hati, memang hancur. Laju, bukan main laju. Zoom, dia cross traffic light. Jadi, ini mungkin juga sesuatu yang perlu diambil perhatian. Maknanya, ini daripada segi pemanduan. Mungkin pemandu-pemandu ini pun bukan hijau je, bubuh lah, tak boleh. Maknanya, hijau pun itu masih kena berhati-hati. Maknanya, ada defensive driving. Jadi, ini yang kita perlu didik masyarakat kita. Jangan ingat bila kita betul je, kita nak betul lah kita punya. Tapi kalau kita dah masuk ke dalam, tak berbaloi. Tak dapat jumpa budi. Saya ikut Datuk sikit lah tadi. Sebenarnya, pengaruh halusinasi sebenarnya. Halusinasi ni. Kalau minda kita, otak kita ada di bawah pengaruh alkohol, pengaruh dadah, akan berlaku halusinasi. Dia nampak warna-warni, terutama di traffic light itu satu yang menarik. Sebab tu dia akan beat traffic. Begitu. Sebab itu Datuk perasan, kadang-kadang pada hari ini kita tengok traffic light-nya tegak cantik. So, besok pagi dah hilang traffic light. Ini dilanggar oleh kumpulan yang keluar pukul 3-4 pagi ni. So, berlaku halusinasi ni bagaimana? Dia melihat bahawa itu macam tarikan dalam disco atau pub lagi. Hijau, kuning, merah. So, dia tuju ke traffic light. ini. Tapi maknanya dalam keadaan dia tidak secuba malamnya kita. Maknanya tak pasal-pasal isteri ke anak ke isteri-isteri yang berjalan. Tak pasal-pasal kena langgar free je. Baik. Dia macam memang berdua. Tak apalah, silakan kita serahkan. Banyak cerita nak nyumbut. Susah nak bersama dengan dia yang sebenarnya. Cuma saya nak inject macam ni. Kadang-kadang, kita tengok situasi. Kalau yang mabuk ni langgar orang yang mungkin tak ada emosi, tak ada rasa marah sangat, okey. Tapi kalau yang ni pun gangster juga, berkicap lah nanti. So kadang-kadang situasi itu kalau kita dilanggar oleh pemandu mabuk, apa yang kita kena buat tu? Lari. Okey, betul kan? Lari. Yang pertamanya, lari ke tempat selamat lah. Sekarang banyak safety point yang boleh kan. Dan sebenarnya dalam keadaan begini, satu medium yang boleh membantu kita adalah dashcam. Dashboard kamera. Itu sebenarnya membantu kita. Membetulkan media. Kalau kita tengok video yang tadi yang dipaparkan oleh Selamat Pagi Malaysia tu, sebenarnya kalau dalam keadaan biasa, orang tengok, mesti salah polis ni. Kan? Langgar, buat berhenti kereta tengah jalan, tak proper dan sebagainya. Tapi membuktikan bahawa kita telah mengikut SOP yang betul. So, dalam berhadapan dengan pemandu mabuk, pemandu yang di bawah pengaruh alkohol, pengaruh dadah ni, kita jangan ambil risiko sebenarnya. Jangan ambil risiko. Sebab kemampuan berfikir dia orang dah mabuk. Turun nak sembang waras. Tak ada apa dah. Dah tidak waras. Tu kita ada handphone kita yang mahal-mahal. Yang Budi pakai tadi kan, ambil gambar dia. So kita ambil gambar kereta, gambar beberapa maklumat yang ada pada kereta, kita pergi ke balai buat report. Tak payah sembang kat situlah. Tak ada. Lebih baik tak payah. Lebih baik tak payah. Datuk mungkin Datuk sendiri pun ada pengalaman berhadapan dengan kumpulan ini. Lagipun traffic jam pun satu hal. Kalau boleh kita berhenti dah. Kita berhenti dalam keadaan biasa yang tidak ada makluman kepada pengguna jalan raya yang lain,
pun akan melanggar. Polis yang berdiri di jalan raya letakkan kon tu pun kena langgar. Tu tambah dalam keadaan biasa yang orang tak perasan kehadiran kita di atas jalan raya itu memang mudah. Kau muda tambah lagi lah sini. Tapi doktor nak tanya sikit ya. Sorry ya. Apa ni kalau ikutkan anggota yang bertugas yang kena langgar oleh pemandu mabuk ni banyak ke tidak? Pasal rasanya ni tak patut sangat. Ha, jadi macam mana? Pasal kita perlu ada undang-undang untuk menentukan keselamatan ni. Okey, setuju Datuk. Ha. Dengan izin lah. Ha, izin. Silakan Yang Berhormat. Okay. Mana tahu kan? Okay. Sikit, saya ikut satu kes yang klasik lah. Di Lebuh Raya Plus, dekat hampiran Seremban. So, petugas saya ni, dia daripada unit lembur, penunduan Lebuh Raya berhenti untuk menjalankan tindakan penguasaan ke atas sebuah bas ekspres. So dengan segala langkahan keselamatan telah pun diambil, buka lampu kereta di belakang bas. So akhirnya dilanggar oleh sebuah lori yang daripada lorong yang paling kanan. Astagfirullah. So, dia dari lorong yang paling kanan tu dia bergerak dan merempuh kereta dan petugas saya yang berada di lorong kiri meninggal. Sebab apa? Bila kita cek tengok rupanya dia di bawah pengaruh. Pengaruh dadah. Dadah. Dia saya cakap tadi, halusinasi itu amat berbahaya. Dia minum ni pun ada halusinasi. Halusinasi juga. Halusinasi itu terutamanya dadah aja. Dadah, halusinasi. 72 jam. Itu yang kita tengok kes-kes yang baru-baru ni yang mengelar anak dia. Kenapa kau kelar anak? Saya dengar suara-suara halus cakap bunuh. Kelar. Ha, itu yang bahaya. Sebab itu yang terbaik yang kita kena jauhi. Jauhi, menolak sama sekali sesuai dengan hukum kita. Ya. Terang-terang tidak membenarkan benda-benda yang memudaratkan dan membahayakan diri. Itu faktanya kan. Memang kita berisiko. Memang ada kes pun yang kita dilanggar oleh pemandu yang dia buah pengaruh dadah dan alkohol. Tapi banyak ke? Saya tak ada datanya, tapi kalau saya dapat kod dalam banyak juga. Maknanya bukan mestinya mati. Kadang-kadang cedera. Cedera parah pun banyak. Bila kadang-kadang, doktor, bila tak mati itu dia tidak, statistik tak nampak. Ya, betul. Tapi cedera? Cedera pun banyak. Oh, jangan main-main. Kumpulan yang paling berisiko kita lah berada di atas jalan raya. Tengok yang video tadi yang free. Very clear cut case. Itu nasib baik. Tak ada kematian kalau ada. Nasib baik lah. Betul pasal ini nyawa. Kita bercerita pasal apa ni keselamatan. Betul, jadi betul, betul. Macam mana kita boleh biarkan berkeliaran orang macam ini yang Datuk, soalan yang baik tu. Kita nak kongsikan sebenarnya supaya masyarakat tidak memberikan persepsi yang salah kepada jabatan sebenarnya, kepada PDRM khasnya. Tahun lepas 2019 911 operasi khas dibuat kepada pemandu-pemandu mabuk. Mana kata dalam keadaan norm biasa 75 operasi sebulan dibuat. Kita dapat lihat merupakan keratan akhbar. Lelaki memabuk langgar sebelah kenderaan. Kita betul-betul buat kerja ni. Yang cakapkan tadi, hampir 21,000 kenderaan kita kita buat operasi, kita buat di atas jalan raya. 20,000 orang kita periksa. 75 kali operasi sebulan dia buat. Di satu Malaysia. Yang dapat tangkap. Yang dapat tangkap 2,575 orang. Maknanya itu. Itu dengan kehadiran kita, kalau kita tak buat, barangkali banyak lebih lagi. Banyak akan lebih lagi kan. Itu pun kita buat mengambil kira operasi pencegahan di lokasi-lokasi terpilih. Bukan boleh buat suka hati, nanti akan melibatkan kesesakan dan sebagainya. Nah, itu beberapa faktor kena ambil kira. Seperti lokasi, kesesakan, bukan boleh pacak sekatan jalan raya ni di mana tempat. Mungkin pacak dekat disko lah maksudnya. Itu. Okay. Bila keluar aja dah tahan dulu. Itu hak asasi pula kan. Tapi doktor, kena juga. This is undang-undang yang kita cerita tadi. Mungkin juga, okey, bila mabuk, siapa yang untung? Pekedai itu untung. Betul. Jadi untung dia, apa tanggungjawab dia? Tanggungjawab sosial tu. Dia tanggungjawab pasal kalau tidak. Dia bawa kereta. Jadi setengah-setengah negara yang saya dengar cerita lah, yang bartender ni pun, dia boleh bagi minum setakat yang dia tengok okey. Kalau ni tak boleh bagi dah, you elok balik. Jadi kita tidak ada penguatkuasaan itu. Dan mungkin dah mabuk dia ayam pun, bawa lah kereta. Apa ada masalah. Macam hak dia lah. Jadi hak dia. Makan berapa lama masa untuk bawa kereta balik. Jadi kalau kita tengok Korea, dia orang ada, dia even negara maju lah. Negara maju. Pasal kita ni bila nak jadi maju? Kalau kita ada je mati, kena langgar ni. Mabuk dah maju sebenarnya tu. Tersirat tu. Tapi saya kongsikan dulu.
lah dulu. Bagaimana ada pak-pak pusat hiburan ni, dia ada menyediakan kemudahan untuk check awal di sebelum keluar daripada premis. Tapi sekarang dah tak ada. Tak ada dah. Mungkin saya tak, dah lama tak masuk. Mungkin perlu ada, betul. Mungkin perlu ada kempen kesedaran di pub-pub atau tempat yang premis-premis hiburan. Maknanya dia kena bertanggungjawab. Contohnya macam bank kan, dia bagi pinjam orang duit, dia pun kena bertanggungjawab, bukan bagi kat semua orang. Walaupun jadi benda yang begitu, maknanya dia nak meniaga, dia kena bertanggungjawab. Alkohol tu hak individu lah. Cuma bak keselamatan tu nak kena ada. Semua orang kena terlibat kan. Ya, dia setuju. Kena kan tu, kita kena tanggungjawab corporate apa, sosial corporate ni mesti ditekankan. Dan kita pun tengah buat kempen sekarang ni. PPIM lah. Kempen video lah pasal nak bawa kesedaran ini. Jadi mungkinlah siapa-siapa nak sponsor kempen tu boleh. Trafik mudah aja dah tu. Tiada hari tanpa penguatkuasaan. Kita cakap tadi tu 110,000 operasi dibuat setahun di JSPT Bukit Aman. Dan operasi mabuk ni mengesan pemandu-pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol ni 911 operasi. Daripada 8 kluster operasi utama yang nak menyelamatkan dan menentukan bahawa jalan raya kita selamat dan boleh digunakan oleh semua orang. Tapi sebenarnya kalau dia dah sah mabuk, dah check semua mabuk, apa tapi apa, ada apa, dia punya apa level dia. Hukuman dia untuk pemandu mabuk. Okey, kalau kita ambil contoh yang di Jalan Kebun tu. Okey. Had yang dibenarkan 80 yang diluluskan oleh undang-undang ni yang jatuh kita nak turunkan lagi. Nak tinggikan hukuman lagi. 80 miligram. Miligram betul. Darah tu kan. Di tu kalau di Jalan Kebun tu 78 miligram. Tak sampai lagi lah. Ya, itu undang-undang. Itu yang kena. So dia di bawah peringkat mana pula? Ada mati ke? Dia tak ada. Dia pergi kepada tuduhan di bawah tempat kedua yang di apa, kalau saya dapat kongsikanlah sebab orang masyarakat saya kena betulkan persepsi yang kata polis tahan lepas tu lepas kau. Betul. Ini kehambatan tu. Tak tahu masa. Hambatannya kerana tidak mencapai had yang dibenarkan. Betul. Macam kes yang baru ni, yang baru tadi, dia punya kandungannya 58 miligram. Tak sampai lah. Jadi mungkin kena turun 10 je lah. Kalau kita buat undang-undang baru ni, kita biar dia turun 10 je ke? 10 kan. 10 pun tak cukup. Tak salah pasal apa. Mabuk tak sabar awak. Simple. Mudah gitu. Dia tak masuk akal nak tunggu yang ni pasal berbeza. Kalau dah cukup 80, apa tindakan untuk lain? Dia pergi ke bawah. Cik-cik lain. Dalam keadaan cuai dan melulung yang menyebabkan kemalangan. Itu denda ni lebih lenient kalau berbanding dengan 44 ni. Tiga tahun menjara minimum sampai 10 tahun. Maksudnya kalau lepas 80 tadi baru kenalah. Kena itulah. Jadi itulah hambatan sebenarnya. Itu kita menyokong hasrat kerajaan kabinet untuk turunkan meninggikan hukuman dulu. Itu menurunkan kadar tu. Kena high time. Pasal mabuk ni memang bahaya sebenarnya. Dia hilang pedomannya. Mabuk cinta. Itu pun mabuk lain, bab lain. Dan itu kena jemput lain. Itu mabuk SMS pun satu penyakit juga ni. Memandu. Tangan kiri di pegang handphone. Tangan kanan. Naik motor lagi. Naik motor bawa adik lagi kat belakang. Itu mabuk apa tak tahu lah. Mabuk SMS. Mabuk SMS saya panggil. Aduh. Berapa minit lagi ada? 3 minit lagi. Okey, jom. Kita cerita. 3 minit pagi. 3 minit lagi. Okey. Maksud Ludi ada nak sebut Budi. Itulah. Kalau bagi saya pun boleh. Mungkin ada. Saya nak celah. Betulkan persepsi. Dari dekat dulu. Boleh garang dulu. Kita bagi ruang. Baiklah. Doktor, apa cara lain untuk mengatasi gejala memandu dalam keadaan mabuk ni? Mungkin ada kempen lain selain daripada yang telah diperketatkan oleh PDRM. Mungkin kempen kesedaran lain untuk habis kempen dah buat di sekolah. Saya ingat lagi di sekolah ada kempen kempen sebegini. Memabuk. Sekolah mana? Itu boleh bagi perhatian. Tentang bahaya dadah. Bahaya mabuk. Dadah mabuk dia kata tak ada. Saya akan bagi anugerah khas ke sekolah tu. Bagikan betapa kreatif dan inovatifnya sekolah tu. Kalau sedia anak-anak pun boleh. Boleh apa ni tegur ibu bapa yang mabuk kan? Peranan juga. Peranan mereka kemana-mana. Sebenarnya, seperti yang kita ada wawarkan, kita ialah enforcement agency. Sebagai agensi peneraju yang mengambil tindakan. Dan kita sebenarnya yang jabatan yang mengambil tindakan ni buah pemandu mabuk ni. Right. Selain daripada operasi pencegahan yang saya panggil kita ni operasi mabuk yang dijalankan hampir 101,000 operasi setahun tu. 911 operasi mabuk. Kita juga menjalankan kempen advokasi. Kempen advokasi ni kita ada 4 kumpulan grup yang kita attack. Kanak-kanak sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA, IPTS dan juga NGO-NGO. Dan juga rakan-rakan belia-belia yang kita kenal pasti bermasalah. So kita attack kumpulan ni.
dipanggil personal touch dan soft touch kepada kumpulan ni. Sampai dia extend turun ke Padang. Begitu juga dengan Persatuan Pengguna. Dia pun main peranan kita sebenarnya teruja. Teruja sebenarnya dengan membantu kita dalam kempen-kempen yang saya rasa cukup agresif. Betul. Oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kita menghargai. Terima kasih. Kalau dapat diberi lagi sebab kumpulan yang mabuk bukan hanya bin Abdullah saja kan? Semua orang. Ini isu. Ada tak boleh sebut tadi kan? Ada. Ini isunya. Ada orang Melayu pun ada. Ada. Dia tak kira bangsa sebenarnya. Tak kira. Pasal dah mabuk. Dia suka high. Banyak hai yang boleh dibuat. Okay. Okay. Tapi untuk mungkin sikit-sikit je sejak. Pasal dengar-dengar je, orang kata kempen ni kurang berjaya. Pasal ada orang besar-besar yang mabuk ni ramai. Saya tak panik tanya. Saya sekolah dulu kan. Bila saya tanya penjara cakap, itu soalan yang bagus tu. Hebat lah. Kita jawab. Soalan bagus tak dijawab lah. So, reserve dulu. Tapi sebenarnya itulah hambatan sebenarnya kan. Kadang-kadang bila kita bercakap tentang budaya tu sebenarnya kan. Tapi biarlah budaya yang positif, yang membina keharmonian, yang Budi cakapkan tadi, cintailah keamanan. Selamat. Baik. Tadi cerita kempen tu, cintai keamanan. Cintailah keamanan, cintailah malu saya. Keselamatan di jalan raya. Sebenarnya antara bahaya-bahaya ada compare yang macam ni lah. Jadi susah. Macam ni apa? Baiklah. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih banyak. Sekejap masa dapat orang hebat. Kita macam tak ada kat sini. Visible. Tapi kena panggil lagi lah. Kena jemput lagi lah. Kita buat durasi masa yang panjang sikit. Baik. Yang penting, undang-undang tak kena sesiapa. Yeah. Tak kira lah you tinggi, you rendah, you salah, you bye-bye. Saya setuju. 300% setuju. Sebab itu kita dasar pengarah saya sekarang ni. Betul. Total enforcement. Setuju. Tiada hari tanpa pengawasan. Tiada hari. Baik. Toki tak sempat tanya banyak. Toki sendiri tanya doktor. Minta Toki menengok orang. Baik. Penting peranan PPIM juga. Okey. Yeah.